Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Dan tidaklah berkumpul nggih suatu kaum di rumah di antara rumah-rumah Allah. Termasuk di sini ini rumah Allah yang khusus. Mega rumah Allah itu masjid. Masjid itu ana khusus ana umum. Sing umum itu al-ardu kulluha masjidun. Nggih. Bumi itu semuanya masjid. Sampai sampean ngemadakno majelis taklim ning kantor, majelis taklim ning gone omah, iku pun untuk paedah majelis taklim. Mega al-ardu kulluha masjidun. Bumi itu semuanya masjid. Salat ning ndi wae yo oleh. Cuma ning kono dikecualikna karo Allah illal maqbarata wal hammam, kecuali kuburan dan kamar mandi. Mungkin nih enten amalan-amalan khusus teng kuburan, enten amalan-amalan khusus nih kamar mandi, kudu digoleki dasar songkong gone perintahe Rasulullah, songkong gone prakteke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bedane teng mriku. Dadi kabeh bumi seluruhe mas masjid. Jadi sampean ngadakno majelis taklim nih omah sini mboten napa-napa. Cuma lebih mulia mergo khusus nih masjid iku, termasuk nih kene iki. Lebih luwih khusus. Ya khusus ngene iki malaikat wis berkeliling. Lho, wis dikelilingi malaikat. Ya kudune semangat. Ojo ngantek gak semangat, eman. Nggih, kita harus mendahulukan urusan akhirat daripada dunia. Nek majelis taklim iku mestine iku urusan dunia ditinggalkan dulu. Nggih, kaya aku ndek servisan nang omah lah wayahe ndek tanggungan servisan akeh lah ya tak tinggal nek wis jam. Mega jam apa jam majelis pisan, jam belajar tetep kudu ditinggal diusahakno. Nek wis ndek rutinan lho. Tapi mega apa mega amalan wis rutin ya. Nek di rutin belok terus ternyata kena alangan, misalnya ana acara keluarga penting, misalnya ana acara apa iku awake sakit misalnya, utawa acara yang tidak bisa ditinggalkan itu termasuk udur. Nek oleh udur ketika kita wis sering majelis taklim, sering budal tidak ana udur gak budal, karo Allah isih dicatat untuk ganjarannya majelis taklim. Kaya dene wong salat jamaah, bendino wis melok jamaah terus tidak ternyata sakit gak iso budal, karo Allah dihitung salat jamaah. Enake gelem rutine ngoten. Mekko cara gak sakit mesti budal. Nggih, cara gak sakit mesti budal. Jadi cara gak ono acara yang penting yang sekiranya gak kena ditinggalno mesti budal, sehingga karo Allah saya dicatat kebaikane. Jadi mau ya masjid ono khusus ono umum niku perlu dicatat ben niki oga hadis oga menghilangkan majelis taklim yang tidak di masjid. Ngaten nggih, cuma lebih utama di masjid yang khusus, yakni nenggone masjid sing tinggal salat lima waktu niki.